Audio Ya, saya kira karena memang ada kesamaan program ya dari Kanwil Kemenag maupun Polda Riau kan sama-sama bagaimana berikhtiar membina atau melakukan pendidikan kepada pelajar-pelajar kita, wabil khususnya yang tergabung dalam madrasah maupun pondok pesantren. Wabil khusus di bidang masalah intoleransi, sikap-sikap yang intoleransi, kemudian radikalisme, anti Pancasila maupun narkoba. Jadi itu yang saya kira melatar belakangi kita bahwa tanggung jawab kita bersama dari dua lembaga negara ini, baik Polri maupun Kanwil Kemenag. Saya kira itu ya. Ya, pertama saya berharap supaya MOU yang ditandatangani ini bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk kegiatan real di lapangan dan ditindaklanjuti juga pada tingkat kabupaten kota, karena menurut saya memang apa yang ditandatangani tiga hal ini sangat penting ini. Pertama terkait dengan radikalisme, memang persoalan kita dimulai dari fanatisme, radikalisme, dan terakhir nanti jadi terorisme dia itu. Kemudian yang kedua pencegahan terhadap anti Pancasila. Ya, Pancasila ini kan kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan narkoba. Ya, masalah narkoba ini juga sekarang sudah menjadi persoalan bangsa kita ini yang harus kita sikapi secara serius. Ya, harus bekerja keras, bekerja bersama kita untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu ya saya berharap ketiga hal ini bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk kegiatan. Ya, di Kanwil kami sendiri ya saya sudah minta dan saya akan lakukan rapat teknis nanti itu supaya pada 2018 kita programkan tiga hal ini, mulai dari pondok pesantren, kemudian madrasah, dan yang terakhir nanti untuk seluruh tokoh agama, kegiatan dalam rangka kerukunan umat beragama.